Ini dia, jadi ini tuh data pack yang bisa menggabungkan item gitu guys. Lihat nih, di sini ada tulisannya. Nah, kita tinggal gabungin aja seperti ini dan seperti ini. Jadi guys. Wah, jadi guys. Basalt Hammer. Nah, jadi ini dia guys, bow yang kita dapat semalam dan langsung aja kita coba gabungin guys ya. Oke, let's go. Di sini kita ini bulu guys dan juga bow. Oke. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ferix. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan bermain Minecraft lagi ya guys ya. Dan kali ini kita bakalan bermain Minecraft Java Edition guys. Nah oke, jadi di sini aku nemuin data pack yang seru guys, yaitu ini dia. Jadi ini tuh data pack yang bisa menggabungkan item gitu guys. Lihat nih, di sini ada tulisannya. Lihat nih, di sini ada redstone dan juga TNT dan jadi seperti ini guys. Waduh. Oke, jadi di sini ada 8 ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada 8, ada chicken stuff, ada laser dryer, ada TNT bread dan yang terakhir itu ada basalt hammer guys. Dan nanti kita akan coba satu persatu ya guys ya dari ke-8 item ini guys. Dan oke, tapi sebelum lanjut pastikan kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe dulu ya guys ya, agar aku semangat untuk membuat konten setiap hari guys. Oke, pertama-tama di sini kita tebang pohon dulu guys. Nah, ini dia, di sini ada pohon. Kita akan coba tebang pohon dulu ya guys ya. Nah, pas banget kan di sana ada village. Mungkin nanti kita langsung mampir ke sana aja untuk membuat smithing table guys ya. Karena untuk menggabungkan bahan itu di sini kita membutuhkan smithing table guys. Oke, di sini aku mendapatkan 6 kayu. Mungkin ini udah cukup dan kita akan coba buat dulu crafting table-nya dulu guys ya. Oke, kita akan coba buat crafting table dulu. Nah, dan kita akan coba ke village itu guys. Kita akan coba lihat dan kita akan coba bunuh iron golem nanti guys untuk membuat smithing table ya guys ya, karena memerlukan iron cuy ya. Wop, ternyata di sini ada chest guys. Kita akan coba lihat dulu ya guys isinya. Wah, di sini ada emerald guys dan wait, kok ada basalt? Aneh banget coy, ada basalt. Jadi kita ambil semua aja guys ya. Kita ambil torch ini. Dah, ini udah cukup. Oke, dan sepertinya tadi aku ngelihat iron golem ada di atas sini. Mungkin kita akan coba ke atas guys. Di mana iron golemnya? Oh, itu dia iron golemnya guys. Bentar, di sini kita akan lihat. Lah, ini ada smithing table guys. Ya, di sini udah dapet dong smithing table. Nah, berarti karena ini udah dapet, yaudah kita bunuh aja guys. Kita tetap bunuh iron golem ini karena kita memerlukan airnya cuy. Oke, bentar, di sini kita buat stick dulu dan kita buat wooden sword ya guys. Dan oke. Oke, akhirnya mati juga ya. Dan di sini kita mendapatkan 4 iron. Wah, lumayan ini guys. Karena di sini aku mendapatkan basalt, jadi kita langsung aja buat menggabungkan basalt ini guys, tapi dengan iron egg. Berarti di sini kita harus bikin iron egg dulu guys. Nah, seperti ini. Oke, jadi lalu nah, kita tinggal gabungin aja seperti ini dan seperti ini. Jadi guys. Wah, jadi guys. Basalt hammer. Klik kanan untuk performa 360 attack. Kita akan coba dulu klik kanan guys. Tadi petunjuknya klik kanan. Oke. Wih. Apa nih guys? Oh my god. Oh, ternyata bisa memutar-mutar gitu guys. Oh, bentar. Ini ada bocil. Oh iya guys, lihat guys, dia terkena damage dong guys. Ya, meninggoy si bocil. Tidak. Maafkan aku si bocil. Oke, di sini kita ambil dulu high build ya guys, karena lihat tuh aku lapar banget guys. Aku akan makan dulu di sini. Nah, ini dia. Hap. Oke, di sini kita mendapatkan roti 24 dan kita akan coba makan. Aku udah lapar. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan coba membuat chicken stuff ya guys. Nah, jadi bahannya itu adalah wait, ada creeper guys. Oh my god. Lagi jelasin ada creeper dong. Kita akan coba bunuh aja deh guys. Hap. Hap. Weh. Waduh, nggak mati guys. Oke, seenggaknya aku aman. Nah, jadi bahan-bahan untuk membuat chicken stuff itu adalah bulu ayam dan juga panah, guys. Oke, berarti sekarang kita harus mencari ayam dulu, guys. Lalu kita bunuh dan kita akan coba ambil bulunya. Lalu kita akan coba membuat panah, guys. Berarti kita membutuhkan string, guys. Nah, untuk mendapatkan string, kita harus membunuh laba-laba. Berarti lebih mudah kita harus menunggu malam deh, guys. Tapi sebelum malam, kita harus cari ayam dulu nih di sini. Oke, mana ya? Biasanya banyak di sini ayam. Kok gak ada? Ayam, di mana kamu ayam? Oke, di sini malah ada domba. Kita akan coba bunuh. Wih, langsung mati dia, guys, ya.
Oke, kita akan coba cari lagi ayam. Apakah di sini ada ayam? Oke, itu dia guys. Akhirnya kita menemukan ayam. Langsung aja kita bunuh ya guys ya. Oke, hop. Oke, apakah aku sudah mendapatkan bulu? Sudah guys. Nah, oke, ini ada lagi. Kita bunuh aja guys. Nah, oke, berarti sekarang kita harus menunggu sampai malam hari untuk bisa mendapatkan string. Dan string itu akan kita buat menjadi panah guys. Oke, di sini dunianya sudah malam, tapi kok belum ada mob-mob jahat yang kelihatan ya guys ya. Di sana masih ada sapi dan juga domba. Mungkin kita akan coba tunggu lebih malam lagi. Oke, ini dia, di sini langsung ada spider, kita akan langsung bunuh. Hap. Oke, di sini aku mendapatkan string. Nice banget. Satu itu udah cukup belum ya guys? Mungkin kita akan coba cari lagi deh guys. Oke, di sana ada spider lagi dan di sana ada creeper. Oh, di sini ada skeleton guys. Mending kita bunuh skeleton aja kan langsung mendapatkan bow dia guys. Oke, waduh, banyak banget di sini bom jahat. Wah, aku sekarat coy. Aku nggak sadar aku sekarat. Guys, tolong, aku sekarat. No, kita harus lari dulu. Oke, itu dia skeletonnya guys. Mungkin kita akan coba deketin sekali lagi dah. Tapi itu banyak banget coy. Ya, keroyokan mainnya. Mana sakit banget gitu kan. Kocak. Weh, gak bisa nih guys, kita harus lari dulu guys. Oke, mungkin sekarang aku akan coba lawan guys. Tapi di depanku ada zombie. Oke, kita akan coba terjang aja guys. Let's go, aku udah mengumpulkan keberanian. Dan kita akan bunuh. Bunuh, bunuh. Mati kamu. Oke, udah. Dapat guys, dapat guys. Dapat coy. Weh, lari, lari, lari. Nah, jadi ini dia guys, bow yang kita dapat semalam. Dan langsung aja kita coba gabungin guys ya. Oke, let's go. Di sini kita ini bulu guys dan juga bow. Jadi guys. Dan ini dia guys. Oh, snake to fly. Oh, kalau kita jongkok kita bisa terbang guys. Dan juga klik kanan to shoot and expose. Ah, itulah pokoknya guys ya. Oke. Dan di sini kita akan coba langsung aja guys. Oh, di sini kita mendapatkan efek ini guys. Slow falling ya? Apa sih guys? Efek apa guys namanya guys? Iya, slow falling bener. Dan kita akan coba jongkok. Wow, iya bener guys, kita terbang kalau jongkok. Widih, lihat tuh guys, kelihatan semua dong dari sini. Wah, lihat tuh guys, oh my god, keren banget ya. Dan mungkin langsung kita coba aja guys, klik kanan. Wih, ayam. Oh my god, ayamnya tapi bisa meledak guys. Oh my god, keren banget guys. Lihat tuh, boom. Wih, banyak banget, muncul ayam juga ya. Wah, dan di sini muncul makanan. Oh my god, keren keren keren, muncul makanan matang guys. Wah, mudah banget kalau kayak gini. No, mati aku guys. Oh tidak, barang-barangku. Wah, aku tadi terlalu deket guys ya, makanya aku langsung ninggoy, terkena ledakan sendiri. Oke, untung di sana smithing tableku masih ada. Kita akan coba ambil dulu guys. Oke, nah jadi selanjutnya kita akan coba membuat baju pohon guys. Nah, baju pohon itu kita membutuhkan kayu guys ya. Oke, satu kayu dan juga iron helmet. Nah, jadi kita membutuhkan iron helmet, guys. Oke, karena di sini aku nggak mempunyai iron, cuma satu. Mungkin di sini kita akan coba mining dulu aja ya, guys, ya. Let's go, kita mining, guys. Oke, kita bisa terbang gini, kan? Nah, kita akan coba mencari cave aja, guys, dari sini. Kita terbang, dan itu dia. Sepertinya di situ ada cave. Kita akan coba ke sana. Oke, ini dia, guys. Di sini ada iron rupanya, dan... wih, di sana gelap banget, ya. Oke, kita buat dulu... apa itu namanya? Pickaxe guys ya. Oke, kita akan coba buat pickaxe dari ini dulu. Lah, kayunya? Ya, kayunya kurang dong guys. Oke, kita akan coba ke atas dulu guys. Kita ambil kayu dulu yang banyak. Oke, ini dia pickaxe. Pickaxe kayu ya guys ya. Kita akan coba upgrade ke pickaxe batu. Nah, oke, udah cukup. Dan kita akan coba upgrade ke pickaxe batu di sini. Set. Nah, ini dia guys ya. Oke, kita akan coba mining iron-iron ini. Let's go, kita mining dan nanti kita akan coba buat helm. Dan kita akan coba gabungin pohon dan juga helm guys. Nanti bakal jadi kostum pohon gitu guys. Wah, intinya keren lah itu guys ya. 2000 years later. Oh oh, guys guys, aku dikeroyok guys. Dikeroyok para zombie. Oke, let's go. Oh ya guys, di sini aku dapat makanan ya, lupa aku guys. Oh iya guys, kan ini bisa diledakin ya. Coba kita ledakin deh. Oh bisa guys, tapi hilang. Oh enggak guys, masih guys. Eh hilang gak sih?
Oke, tadi itu kesalahan teknis, guys. Dan oke, di sini kita langsung buat kompor. Nah, ini dia. Dan kita langsung masak aja iron yang kita dapat tadi. Oke, ini dia. Kita masak menggunakan kayu, guys. Karena kayu kita banyak dan karena kita juga nggak punya koal. Oke, tapi di sini kita ambil dulu nih, guys. Apa airnya, guys? Lumayan, guys. Siapa tahu nanti kita lagi butuh kan ya. Oke, kita ambil semuanya airnya. Dan nah, ini dia udah jadi, guys. Oke. Dan oh my god, aku dikeroyok terus, guys, dari tadi sama zombie-zombie sialan ini. Oke, kita langsung buat aja helm dan langsung aja kita kombinasiin, guys ya, antara pohon dan juga oke, pohon dan jadi, guys. Oh, ini dia, guys. Wah, lihat, guys, aku menjadi pohon. Aku bisa berkamuflase menjadi pohon. Widih, aku adalah pohon. Wih, keren banget nih, guys. Oke, oke, oke. Kita akan coba ke atas, guys. Wah, lihat. Pohon bisa terbang dong, guys. Oh my god. Pohon bisa terbang. Aneh banget. Awas, ada pohon terbang. Aku adalah pohon terbang. Lihat tuh deh, guys. Lihat tuh, guys. Ada bayangannya juga dong, guys. Widih, keren, keren, keren. Ini bisa. Kalau kayak gini, kita bisa diserang dengan mob gak ya, guys? Aku penasaran, guys. Mungkin kita nggak bisa diserang dengan mob deh. Soalnya kan kita pohon dia tuh. Kita bisa sembunyi. Oh my god, aku terbang. Oke, dan selanjutnya, bentar, guys. Ini kita copot aja deh. Soalnya susah banget, guys, pandangannya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat aqua sword. Nah, jadi bahannya adalah water bucket dan juga sword iron, guys. Jadi sini kita langsung buat sword iron ya, guys. Nah, oke, dan kita buat. Oke, airnya sudah masak dan kita langsung buat embernya, guys. Mana tadi? Oh, ini dia. Kita akan coba buat ember. Nah, sudah jadi dan kita ambil dan kita kombinasiin, guys. Smithing table-ku di mana? Ya, ketinggalan di sana, guys. Waduh, kocak. Kita ambil lagi. Oke, ini dia, guys. Kita langsung aja gabungin pedang dan juga water bucket dan aqua sword. Klik kanan tuh shoot. Itu dia, guys, ya. Oke, oke, kita akan coba, guys. Klik kanan, guys. Klik kanan. Mana di sini ada mob jahat? Wih, apa tuh, guys? Air, guys. Bisa memunculkan air. Wih, berubah jadi ikan dia, guys. Oh my god, dia tuh bisa berubah menjadi ikan ya, guys, ya. Diserang ikan dia. Oh, kita bisa mendapatkan efek ini, guys. Conduit dan juga dolphin grace dan juga kita bisa bernapas di dalam air. Wah, keren banget lah pokoknya. Oke, kita akan ambil dulu ini, guys. Oh ya, guys, mending di sini kita cari redstone aja sekalian ya, guys, ya. Karena nanti kita membutuhkan redstone, guys. Waduh, ayamnya banyak banget dan oh my god, sini kamu. Mampus. Oke, oke. Sini kita akan coba cari redstone dan oke, aku nemu redstone di sini, guys. Kita akan coba ambil redstone ini. Gak bisa, guys. Harus menggunakan pickaxe iron ya. Oke lah, di sini kita buat aja pickaxe iron dan oke, kita akan coba mining semuanya redstone yang ada di sini. Oke, di sini aku langsung aja buat redstone block. Oke. Dan langsung aja kita gabungin, guys, di sini, oke. Dan kita akan gabungin redstone block dengan iron pickaxe. Let's go. Ini dia, guys, ya. Jadi ini adalah laser drill. Oke, di sini ada mob perusuh. Kita akan coba bunuh dia ya. Hap. Mampus. Oke, jadi ini tuh laser drill. Jadi ini untuk mining gitu ya, guys, ya. Lihat nih. Bisa mining, guys. Nah, jadi bisa instant mining gitu ya, guys. Oke, coba di sini ada iron ore. Kita akan coba mining. Bisa, guys. Instant banget. Mudah banget kalau kayak gini, coy. Di sana ada diamond. Wih, banyak banget diamond. Oke, kita langsung ambil aja diamond itu, guys. Let's go, let's go. Aku dikejar banyak banget monster. Kita bunuh dulu monster itu. Mampus. Zombie banyak banget. Mampus. Oke, mampus lu ya. Mamam lu. Masih mau berani lagi lu. Kocak. Oke, di sini ada diamond. Kita langsung ambil aja. Nice, kita dapat satu diamond dan di sini ada diamond lagi, guys. Kita akan ambil. Oke, hati-hati, guys, ya. Hati-hati, coy. Oke, di sini ada perusuh lagi. Mobnya banyak banget, sumpah, guys. Kita terbang dulu lalu kita boom. Mampus lu. Satu lagi. Boom. Oke, nice. Dan banyak banget creeper di sini. Astaga. Oke, nice. Let's go. Wih, ada diamond lagi dong, guys. Widih, let's go, ada diamond lagi. 2000 years later. Oke, tadi aku sudah mendapatkan diamond dan di sini kita harus membutuhkan yang namanya firework ya, guys, ya. Di sini kita akan coba buat firework. Oke, hap. Nah, kita mendapatkan sugar dan mending kita kreatif aja deh, guys.
karena ini rilisnya sudah lama, jadi yaudah kita kreatif aja ya guys ya. Oke, let's go, kita akan coba ambil di sini firework. Nah ini dia, dan kita langsung yang mana fireworknya, dan langsung aja kita gabungin guys ya. Oke, let's go, kita gabungin aja firework dengan diamond. Wow, ini dia guys dah, dan diamond rocket apa nih, klik kanan to shoot. Oke, klik kanan to shoot. Wih guys, memunculkan item. Wow, gila, keren banget coy. Kalau kayak gini mah kita nggak usah susah payah mencari item gitu ya guys ya, atau mencari tools. Kita tinggal tembakin gini. Hop. Tuh, buset, ada blok emerald juga guys. Oh my god, yaudah kita akan coba ambil nih guys ya. Oke, lihat di sini aku sudah full set diamond armor ya guys ya. Dan oke, lanjut kita akan coba membuat TNT bread guys. Nah, jadi TNT bread itu adalah gabungan antara Ronti dan juga TNT. Oke, berarti di sini kita harus mencari TNT, tapi di mana ya? TNT itu adanya di desert piramid guys. Mungkin kita akan coba cari desert piramid nanti ya guys ya, menggunakan roket ini. Tapi sebelum itu kita bawa dulu ini smithing table-nya. Wah coy, di sini aku menemukan desert piramid. Oke, let's go, kita akan coba ambil TNT-nya ya. Oke, kita akan coba masuk ke sini dan hop. Oke, kita akan coba lubangin. Oh, itu dia ya guys ya. Oke, kita akan coba turun pelan-pelan dan hati-hati guys ya. Oke, kita oke, kita ambil. Nice, kita ambil. Ambil semuanya dan oke, udah. Aman, guys. Oke, dan mungkin kita nggak butuh ini ya, guys ya, karena itu pasti isinya sampah. Dan let's go, kita ke atas. Oh my god. Ke atas. Ke atas. Keluar. Keluar dong. Keluar. Oke. Dan di sini kita langsung aja gabungin, guys ya, yaitu TNT dan juga roti, guys. Nah, ini dia. Banyak juga guys. Oke, di sini kita mendapatkan 12. Dan oke, kita akan coba guys, apakah kita bisa meledak dengan memakan roti ini. Kita akan coba ya. Iya guys, kita bisa meledak coy, kayak TNT ya, dengan memakan roti TNT ini. Widih, keren banget guys ya. Dan oke, jadi itu dia. Dan langsung aja kita buat yang namanya obsidian cannon guys. Jadi bahan-bahan obsidian cannon itu adalah obsidian dan juga iron block guys. Oke, di sini kita pas banget guys, di sini aku dapat obsidian dan juga ada iron block tadi guys. Nah, ini dia obsidian cannon, ini adalah item terakhir ya guys ya. Oke, jadi seperti ini ya. Tanganku bisa menjadi cannon gitu guys. Oh my god. Oke, kita langsung aja coba ini guys, kekuatannya seperti apa. Jadi kayak gitu ya guys ya. Oke, cuman kayak gitu doang. Oke, aku penasaran guys, kalau kita tembakin ke mob dia bakal berubah menjadi apa ya? Oke, di sana ada domba. Langsung aja kita tembak guys dari jarak segini. Jadi cuma segitu doang ya. Aku kira ada efeknya gitu guys. Ternyata cuman kayak gini doang guys ya. Oke, tapi ini keren banget sih guys ya. Lihat tuh, tampilannya aja tanganku bisa berubah menjadi kanon guys. Widih. Dan oke guys, jadi itu dia ya guys ya video kali ini. Gimana, seru banget ya guys, kita bisa menggabungkan item guys, dan kita mendapatkan item yang sangat aneh dan juga keren-keren sekali nih guys. Ada pedang, ada ini kostum pohon guys, lihat tuh. Oh my god, kostum pohon gitu guys ya. Dan kita bisa mempunyai chicken staff ini guys, kita bisa terbang, dan pokoknya kita mendapatkan barang-barang yang sangat keren di sini guys. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya untuk video kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Oh ya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dan nantikan videoku selanjutnya ya guys ya, video yang sangat seru. Oke, see you next video guys. Bye bye.